Adi. Maaf bang, lain kali hati-hati. Hampir aja bang nabrak anak ini. Iya, maaf. Tadi kepala saya kena bola. Iya bang, maaf. Namanya juga anak-anak. Iya. Ya ampun, mimpi apa aku semalam sampai digodain sama racing. Aduh, ngeri banget. Ngapain lo sama racing? Lo apa sih bini kedua? Gua kan cuma mau nanya kenapa lo teriak. Lo ngapain sama racing lo? Enggak. Enggak ada apa-apa. Udah yuk, kita pulang aja. Agak. Gua tahu lo bohong. Pasti nih ada udang di balik batu, ya kan? Enggak. Udah, kamu balik duluan. Lu aja. Duluan. Gua laporin lu sama Bang Husin. Rika! Alhamdulillah, udah selesai, Bu. Iya, terima kasih. Ini ongkosnya, Dek. Gak usah, Bu. Saya juga mau kembaliin ini nih. Ini tadi kelebihan tambal bannya. Ah, gak apa-apa. Ini lebihnya buat kamu aja. Gak usah, Bu. Saya ikhlas kok. Saya juga ikhlas nolong ibu. Tapi kalau emang ibu mau bayar saya, ibu bayarnya ke Allah aja. Ibu bisa sedekahin uangnya ke kaum duafa atau anak yatim. Iya, Dek. Terima kasih ya atas pertolongannya. Sama-sama, Bu. Mama bingung. Kok kamu bisa secepat itu menahan motor ya? Duh, jangan-jangan mama tahu lagi soal ilmu silat. Bu, ibu sangat beruntung sekali mempunyai anak seperti dia. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Bu. Ma, ayo kita pulang, Ma. Mari, Bu. Iya, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang lo lihat-lihat? Situ kepedean. Bang Husin, kok dari rumah Rika? Dia bela-belain nemu Rika daripada aku yang lebih cantik. Si bini kedua ngeliatin siapa sih? Bang Husin! Lu berdua bener-bener tega ya sama laki. Bener-bener dah. Gua pulang gak ada siapin makanan. Gua kesono tinggal ikan asin. Gua kesono tinggal tempe goreng. Ini aja baju gua siapin sendiri, gua setrika sendiri. Sabar ya bang, jangan marah-marah. Nyok kita pulang. Ayah masakin makanan enak di rumahnya. Abang. Abang ke rumah aku aja. Nanti aku pesenin makanan kesukaan apa. Yuk ke rumah. Ya bang, rumah aja yuk. Jangan bang, di rumah aku aja. Ayo bang. Ayo. Udah. Gue udah tanggung kelaparan. Mau makan warung aja. Bang. Opa cantik. Opa mau kemana? Opa ada urusan sebentar, ya. Jangan-jangan Opa mau. Si Rona lama banget beli minuman aja. Udah tungguin aja, ntar juga datang. Siapa Don? Iger. Chelsea. Mantap. Halo. Halo Doni. Don, kamu ngomong apa aja sama Opa? Chelsea, coba kamu tanya langsung aja sama Opa. Aku gak berani lah nanya sama Opa. Chelsea. Aku cuma bilang sama Opa, kalau tangan kamu tuh kebentur meja. Udah itu doang. Makasih ya, Don. Iya. Chelsea, kamu lain kali hati-hati ya.
Jaga diri kamu baik-baik. Oh ya, besok berangkat sekolah aku jemput kamu.